Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas dan memberikan step kembali bagaimana cara mencopot kartu bank yang sudah kita hubungkan ke dalam aplikasi Dana. Oke, jadi buat teman-teman yang sebelumnya sudah pernah menghubungkan kartu debitnya untuk tampilan seperti ini ya, kita akan pilih ke menu saldo di atas. Ya, di sini sudah langsung tertera muncul dari kartu debit yang sudah saya hubungkan, yaitu dari Bank BRI kemudian Bank BCA, BCA One Click tentunya. Oke, di sini saya akan mencopot satu persatu dari kartu BRI kemudian kartu BCA yang sudah saya hubungkan untuk kartu debitnya. Ya, ini mungkin jika memang kalian mengkhawatirkan untuk penggunaan dari aplikasinya, ataupun jika memang kalian suatu saat nanti tidak ingin menggunakan aplikasi Dana terlebih dahulu ataupun akun Dana sebagai metode transaksi lebih cepatnya. Nah, di sini untuk cara menghapusnya silakan kalian tinggal pilih saja ke menu akun saya di pojok kanan bawah, kemudian di halaman ini pilih ke menu bagian wallet. Oke, klik saja seperti ini ya, di bagian menu wallet. Oke, muncul beberapa informasi, yaitu di sini saya baru menghubungkan dari BCA One Click kemudian dari kartu debit Bank BRI. Nah, di sini saya akan mencopot terlebih dahulu Bank BRI-nya ya. Tinggal diklik saja ke kartunya. Tinggal diklik ke kartunya. Ya, Bank BRI. Kemudian di bawah kita melihat informasi dari hapus kartu ya. Kita klik hapus kartu. Ya, di sini notifikasi muncul pop-up-nya, yakin mau menghapus kartu bank ini, kamu harus simpan ulang kartu bank ini jika ingin pakai lagi nanti. Nah, kita klik iya. Kemudian masukkan PIN Dana kalian. Oke, di sini saya sudah menginputnya. Kenapa mau hapus kartu? Silahkan kalian berikan alasannya ya. Kita akan pilih salah satu, kartu jarang dipakai. Kita klik kirim. Ya, terima kasih sudah menjawab. Nah, di sini berhasil dihapus ya. Kemudian kita akan menghapus kembali dari kartu debit BCA One Click-nya. Kita pilih ke kartunya. Oke, kemudian hapus kartu kembali sekali. Nah, selanjutnya pilih ya. Di sini berikan alasan dan masukkan PIN seperti biasa. Oke, ya, berikan alasan kartu jarang dipakai juga ya. Kemudian klik kirim. Oke, di sini sudah terhapus ya. Oke, ada notifikasi dari BCA Mobil juga informasinya. Ya, hapus akun OneClick di Dana berhasil, nomor kartu debit BCA-nya. Oke. Ya, jika bukan transaksi Anda, hubungi Halo BCA. Ya, di sini sudah muncul ya informasi notifikasi dari Halo BCA-nya. Ya, bank card kelihatannya masih kosong nih. Oke, di sini sudah tercopot ya kartu debit yang kita hubungkan ke akun Dananya. Kita akan cek kembali. Ya, di sini sudah hilang dari hubungan kartu debit BRI kemudian BCA One Click yang sudah saya hubungkan, dan mungkin kurang lebihnya hanya sebelum saja untuk cara mencopot kartu debit melalui aplikasi Dana. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.